Selamat datang di cerita pejuang keluarga Bantu Sumsel. Pejuang keluarga kali ini berada di salah satu kota kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Berbeda dengan episode sebelumnya, Nenek Sunaya dan Nenek Iyah yang berada di kota Palembang, pejuang keluarga kali ini berada di Sungai Pinang, Kabupaten Banyuasin. Kali ini tim Bantu Sumsel mendistribusikan paket sembako sebanyak 10 paket kepada 10 kepala keluarga. Di sini kami bertemu dengan dua orang pejuang keluarga yang sangat luar biasa. Bagaimana cerita pejuang keluarga kali ini? Simak videonya. Pertama kami bertemu dengan Ibu Ria dan Pak Jumatan. Ibu Ria dan Pak Jumatan merupakan pejuang keluarga pertama yang kami temui. Bagaimana tidak, Ibu Ria dan Pak Jumatan harus menghidupkan orang tuanya yang tinggal tepat di depan rumahnya dan juga menghidupkan seorang anak yang masih berusia 2 tahun. Pak Jumatan yang hanya seorang buru bangunan, hidup di rumah yang sangat sederhana. Di sela pekerjaannya sebagai buru bangunan, Pak Jumatan juga mencari keberuntungan dengan menanam beberapa sayuran yang berada di lokasi rumahnya. Pak Jumatan berharap bahwa sayuran ini dapat panen dan dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pejuang keluarga kedua adalah Ibu Gadis. Ibu Gadis tinggal di rumah yang sangat sederhana dengan 3 orang anaknya. Sehari-hari Ibu Gadis mencoba memenuhi kebutuhan keluarga dengan berjualan pempek dan kue. Dia berjualan keliling di sekitar rumahnya dari pagi hingga sore. Ibu Gadis bercerita selama pandemi dagangannya sangat sulit laku, sehingga harus berusaha keras untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Kedua pejuang keluarga ini menurut kami adalah orang-orang yang tangguh dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Kenapa tidak? Keterbatasan tidak membuat mereka menyerah, tapi justru membuat mereka selalu berjuang melewati tantangan yang ada. Terima kasih Pak Jumatan. Terima kasih Ibu Gadis. Kalian adalah pejuang keluarga. Kalian menginspirasi kami hari ini untuk selalu berjuang di setiap keadaan. Kami tim Bantu Sumsel berterima kasih untuk bisa mewawancarai dan bercerita bersama kalian.